Ramai yang bertanya tentang perayaan Tahun Baru Cina. Hari Selasa lepas, saya juga ditanya dan saya memaklumkan bahawa setelah kita putuskan 4 hari bulan sehingga 18 hari bulan, kita sambung semula PKP, maka kita telah pun menyiapkan SOP untuk Tahun Baru Cina ini. Setelah meneliti semua aspek, maka inilah SOP yang dipersetujui. Yang pertama, sambutan perayaan Tahun Baru Cina hanya dibenarkan di rumah kediaman. Di dalam rumah kediaman bersama ahli keluarga dari rumah yang sama. Sama ada acara bersembahyang ke apa pun adalah di dalam rumah daripada keluarga yang sama. Ini pernah kita SOP yang ini adalah pernah kita lakukan sewaktu Hari Raya Aidilfitri dulu. Ya, begitu juga tetap silap saya di Pabali. Di Pabali, waktu di Pabali dilaksanakan ada di kawasan PKPB, ada di kawasan PKPD. Jadi ini lebih kurang sama, di kawasan PKPD kita tak benarkan. Sama juga. Aktiviti majlis makan besar bersama keluarga. Ini kita faham ni. Yang melibatkan malam Tahun Baru. Juga hanya dibenarkan di rumah kediaman bersama ahli keluarga dari rumah yang sama saja. Ya. Makan besar tak boleh macam dulu, ramai-ramai datang dan sebagainya. Upacara semayang di toko tidak dibenarkan kecuali hanya 5 orang ahli jawatankuasa toko saja yang dibenarkan. Ya. Oleh itu, semua penganut masyarakat Cina digalakkan melakukan upacara sembahyang di rumah masing-masing sahaja. Aktiviti persembahan dan kebudayaan seperti biasa tahun-tahun baru Cina, berbagai-bagai aktiviti kebudayaan dan persembahan dilaksanakan seperti persembahan tarian singa, tarian naga, perarakan tanglung, perarakan cinggir dan persembahan opera Cina dan pertunjukan pentas juga tidak dibenarkan sama sekali. Aktiviti ziarah rumah ke rumah juga tidak dibenarkan. Aktiviti rentas daerah dan negeri juga tidak dibenarkan. Jadi kalau hari raya puasa dulu kita tak balik kampung kerana tidak dibenarkan rentas negeri, kali ini juga perkara yang sama juga kita lakukan. Walaumanapun untuk negeri Sarawak, kita serahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengumumkan kerana Sarawak ada yang PKP, ada yang PKP.